Jar, lu lagi pegang duit nggak? Duh, pasti mau minjem duit nih anak. Ya nggak banyak sih, cuman megang cepek gua. Lu beneran nggak ada lagi, Jar? Emang buat apa sih? Gua pengen minjem duit, Jar. Gua mau ganti rugi. Soalnya kemarin gua nabrak nenek-nenek nyebrang jalan, terus bantuin Levi bantai Titan, lalu nontonin Dinar Candy Demon di pinggir jalan biar dapat vitamin S, Jar. Vitamin S? Emang ada? Sang! Shh. Emang lo butuh berapa? 3 juta. Gua mah bukannya gak mau minjemin, Is. Tapi ya lo mikir lah, bangsat. Gimana? Ada kan, Jar? Gua mah bukannya gak mau minjemin, Is. Tolonglah, Jar. 3 juta doang. Anjir nih anak. Dikiranya 3 juta dikit apa? Maaf banget, Is, ini mah. Tapi gua cuma megang duit 100 ribu. Dan gua baru ditransfer minggu depan. Gua makan pakai apa? Ini apa? Itu buat... Itu apa? Salah, Jar, Jar. Kon sendiri lu bohongin. Gua pinjem dulu lah. Minggu depan gua balikin. Janji berjanji gua. Ya udahlah. Tapi minggu depan ganti ya. Bro, Is, balikin duit gua. Udah 1 bulan gua tungguin, tapi enggak lu balikin juga. Buset. Dah, tengah salam-salam lagi nih anak. Sini lu main PS dulu sama kita. Nah, asik nih nambah rame. Sini, sini, sini. Duduk dulu. Tenangin diri lu. Urusan utang mah nanti, Jar. Pasti dibayar. Tahu, kau sendiri, Ge. Aduh iya, belum gue tagih lagi duitnya. Halo Yan, lo lagi sama Pak Is gak? Gue pengen lagi utang, harusnya hari ini dibayar. Udah 3 bulan anjir. Mana HP dia mati lagi? Kan gua jadi... Jar. Jar. Stop. Pai sudah meninggal 3 hari yang lalu. Karena kecelakaan pas mau minjem duit sama gua. Ini gua harus kasihan apa marah? Gimana? Kecewa gak?